Mas, hari ini saya mau bakar ikan hasil mancing camping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bos? Semoga sehat-sehat, bahagia, dan sukses. Hari ini saya mau bakar ikan hasil mancing camping. Ini bos, teflon. Nah, ini bedaknya besar-besar. Empat nyari bos. Ikannya. Nih, dan ini. Apa? Dukung terus channel ini sehingga bisa berkembang dan semangat bikin konten. Yang kemarin mancing camping yang terakhir dapatnya tidak bisa banyak bos. Nggak tahu nanti bisa ada yang gabus apa. Karena kita masak tiap hari nggak saya masukkan konten. Demikian bos, mari kita bersihkan dulu dan nanti bakar teflon dan sambal pedas. Sambal maknyus, jos. Ya ini lalapannya bos, ada pete, ada timun dan tempe serta kemangi. Ini sambalnya lombok keriting 10, bawang merah 6, tomatnya 5, dan selera ini saya pakai 15. Cabenya, bumbunya masako, bawang putih blender bos, minyak goreng. Nah, ini hasilnya, bawang putih dan masak Royco. Ya. Nah, sedikit lagi di atasnya. Ini buatnya khusus untuk masak saja. Jadi ini kena panas ya, karena kecuali kita kasih bumbu bos. Apinya agak besar, nanti kalau setelah sudah matang bumbu lagi bos. Kecap bos, kecap.
masak bos, mantap. Taruh bumbu siri bos. Lukurkan. Buang minyaknya dulu. Gula pasir. Gula pasir bos. Garam. Racun. Jos, jos, super jos. Demikian bos, resep dari Kisah Retak. Masak hasil mancing camping. Ini ada pete. Iya, ikannya enak. Ikan betok. Sambal pedas. Super jos, super jos. Jangan lupa nonton, subscribe, like, komen, dan share. Saya akan bermanfaat bagi yang lain dan yang belum subscribe bos, dan tekan tanda loncengnya sehingga bisa mengikuti video-video yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.